Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih rakan saya Mahira dan Dr. Iskandar. Dan untuk seterusnya audio dari daerah Tutong, kita akan kongsikan juga beberapa info semasa dan juga pengisian bahan visual yang kami sediakan. Alhamdulillah, keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong pagi ini dalam keadaan mengizinkan. Dan alhamdulillah dapatlah kita ni merancang ya, dan juga melakukan apa juga kegiatan yang sehat di luar bersama ahli keluarga maupun rakan-rakan dengan cuaca yang mengizinkan ini. Dan mudah-mudahan segala perancangan bis kita dipermudahkan juga. Baiklah, kita akan kongsikan dulu bahan visual yang kami sediakan untuk audio pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada penonton bersua kita menerusi pakej program kali ini mengetengahkan mengenai dengan kereta kebal kawalan jauh RC kereta kebal, yang mana ia merupakan salah satu hobi ya, yang menjadi minat orang kita ni masa ni. Dan kita ni akan bersama dengan presenter kita untuk pakej program kali ini untuk mengetahui di manakah sebetulnya keseronokan mengendalikan kereta kebal kawalan jauh ini. Jadi untuk itu ada teruskan ke setiap nada bersama saya. Meski kelihatan kecil daripada saiz ukuran kenderaan yang sebenarnya, namun ia mempunyai nilai dan keistimewaan tersendiri buat para peminatnya. Ramai menyangkakan permainan kawalan jauh untuk kanak-kanak. Namun sebagai hobi, tiada had umur untuk meminati kenderaan alat kawalan jauh ini. Menariknya, ketika kenderaan ini beroperasi, kita dapat mendengarkan bunyi enjin serta kemampuannya menembak mengeluarkan asap. Demikian antara yang dikongsikan oleh Isham Haji Matasim yang kini berusia lingkungan 40-an dan telah meminati permainan kereta kebal kawalan jauh sejak berusia belia lagi. Baik, ada penonton, inilah dia personaliti kita untuk package program kali ini. Abang Sam ataupun Abang Isham. Lurusah, Abang Sam. 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 Fikir Abang Sam glamour sikit. Okey, baik. Ini merupakan antara koleksi beliau, koleksi kereta kebal kawalan jauh. Jadi, bertanya terjua ataupun tertanya-tanya terjua, di manakah keseronokan mengendalikan RC kereta kebal kawalan jauh? Okey, mengenai dengan RC tank, ya. Indah jauh bezanya sama yang RC lain, tapi ke yang syoknya tengahnya kalau main ya bukan untuk laju, untuk laju kalau ya dia turn pun short turn boleh berpusing natural namanya tu. Kalau kereta pasal beliau jauh lagi atau ke syoknya lah. Kami main biasanya tempat rata, tempat rumput yang buntak ada nipis atau tu seperti cerita tempat tinggi cuman ni pun boleh lah. Kalau tinggi badan dia dapat tak. Jadi kalau bukit ia dia naik lah. Kalau tanah mungkin naik. Kalau indah licin. Kalau indah licin. Jadi di manakah cabarannya tu? Kalau tengah ni indah belum berapa mencabar badan lah. Tapi kesiukannya tu kalau kita ni melihat kalau pasir main, ia punya hamburan pasir atau atrik atau di sana yang lawan. Melihat ya sebuah tank seolah-olah ya macam tank banal. Jadi biasanya di mana saja bis kita bermain RC ni? Selalunya kalau kami ada masa macam berkumpul, kumpulan grup dalam grup di taman-taman, kadang kalau di pantai. Ada acara-acara macam Tutong Keceria, Bandar Keceria. Sebatas ni kami pernah hampir daerah sudahlah kami agak. Itulah kumpulan yang mana perkumpulan bagi mereka yang meminati RC kereta kebal ini. Dan difahamkan banyak lagi koleksi-koleksi Abang Sam. Dan kita akan nanti kita ni akan ke rumah beliau untuk melihat apa saja ni koleksi-koleksi kereta kebal beliau. Walaupun secara fizikalnya ia hanyalah barang permainan, tetapi setiap spesifikasi badannya, reka bentuk, apatah lagi cara beroperasi, hampir-hampir serupa dengan kenderaan sebenarnya. Perbezaannya ia dikawal dengan alat kawalan yang jauh. Dalam mengendalikannya pula,
paling utama adalah pemainnya perlu bijak dan pandai mengawal alat kawalan jauh yang berperanan penuh untuk menggerakkan kenderaan RC kereta kebal tersebut. Seterusnya, mari kita ke kediaman Abang Sampula. Alhamdulillah, saya telah pun tiba di rumah kediaman Abang Hisham, yang mana di sinilah ya beliau menempatkan koleksi-koleksi kereta kebal kawalan jauh beliau di sebuah bilik khas. Jadi ini saya berada di Kampung Keriam. Kita akan saksikan apa saja jenis kereta kebal yang beliau ada dan mungkin cara penyelenggaraan, cara penjagaan koleksi-koleksi tersebut. Wah, sungguh banyak sekali koleksi bis kita ni, Bang Hisham. Alhamdulillah. Dia sangka rupanya berbagai jenis ada ni. Jadi, selama kita mengumpulkan ni, dari mana bis kita dapatkan ni? Kebanyakan RC settingan ni dapati di kedai di Brunei juga, di Warisan namanya. Ada juga yang diimport dari luar? Setakat ini belum ada, tapi segala part dari luar. Segala yang gearbox yang original plastik digantikan yang metal supaya tahan lagi. Jadi agak-agaknya di sini ni ada berapa banyak ni? Lebih 20. Mungkinlah. Dia lagi terkira lah. Mungkin dalam sekitar 20 koleksi kereta kebal. Ya, setiap satu buah lain jenis, lain harga. Kalau macam Dami tata 100 ke 50. Kalau yang besar 200 ke atas. Jadi kalau kita ni lihat daripada segi harga juga sebenarnya mahal. Kereta kebal kawalan jauh ni. Jadi apa ni orang yang membuatkan bis kita sanggup membelanjakan wang yang besar lah boleh dikatakan untuk mengumpul ni kereta kebal ni. Satu, minat. Minat. Barang ni senang didapati. Yang ketiga, kita ni boleh modified ke original, ke plastik, ke jadi ke metal. Segala partnya tu boleh ditukar ke metal. Boleh ditukar. Jadi boleh customize sendiri. Yang keempat, saya pernah bertugas sebagai tanker di Brunei. Jadi latar belakang itu jugalah yang menyumbang kepada minat bis kita ni. Jadi apa saja jenis-jenis kereta kebal yang ada di sini? Kalau dilihat memang kalau berapa di sini sama? Kalau dari ujung tu itu daripada Jerman, Leopard. Okey. 2A5. Ini Leopard dia. Yang kedua 2A4. Abram. Ini Scorpion sama Sultan handmade. Yang sebelah sana tu? Yang sebelah sana handmade juga. Atau Amphibious. Atau MLRS. Multiple rocket launcher. Ini Challenger British. ZTZ China. Banyak nama ini daripada Jerman, yang namanya Jerman. Kebanyakannya model yang dibuat daripada Henglong ini Jerman, kebanyakan Jerman. Ini model Henglong namanya. Model Henglong. Henglong. Okey. Baik. Jadi bis kita mengumpulkan ini, adakah memang hanya untuk koleksi saja? Memang tidak akan dimainkan lah di mana-mana. Collection juga ada masanya main juga. Tapi tidak selalu. Okey, dan juga adakah dari segi penjagaannya ini macam mana? Adakah dibiar saja macam mana? Atau ada penyelenggaraannya juga? Penyelenggaraannya kalau selepas main selalunya dibuka. Segala ia punya cover tu dibuka, diisi dalam itu. Kalau dapat yang dicabut, cabut. Segala gearbox itu dibersihkan baru supaya jangan berpasir. Kalau dibiarkan pasir akan datang kalau main, ia boleh terstuck, boleh pecah gearbox. Jadi bis kita membalik ni apa ciri-ciri yang bis kita lihat? Ciri-cirinya bentuk badannya tu ya berbeza. Ya step tank, step negeri indah sama. Usulnya di sini pun ada kereta kebal yang bagi saya unik dan saya tidak pernah melihat. Seperti contoh saya di belakangan ni bentuknya agak memetak. Jadi apa ni yang ini agak-agak dari mana? Ini made in Brunei. Made in Brunei? Maksudnya by hand. Ini buat sendiri. Kita buat sendiri. Body ini saja. Chassis ini daripada tank yang asal. Diambil body bawah tu,
dibuatkan yang bodi atas. Oh. Atau chassis yang original daripada tank Heng Long. Beliau yang juga salah seorang ahli Brunei RC Tank Regiment berkemahiran untuk mencipta atau customise sendiri RC beliau dengan banyak melakukan pendidikan dan kajian, membeli aksesori-aksesori tambahan yang diperlukan sehingga dapat dibentuk menjadi sebuah RC tank yang diinginkan. Penyelenggaraan juga penting bagi peminat kenderaan kawalan jauh, apatah lagi yang mempunyai puluhan koleksi, bagi memastikan fizikal badan serta keupayaan pengoperasian RC tersebut terjamin. Nasihat saya bagi yang baru-baru main, mungkin barangan ini nampak siok, tapi harus dijaga juga lah kalau untuk maintenance-nya. Masalahnya kalau anda dijaga, macam dia punya track itu, ya dia punya pen itu basi. Kalau main macam tempat yang ada basah ada, kalau anda dicuci, dia boleh bertagar dan rapuh lah dia punya. Yang kedua, dia boleh membahayakan dia untuk kanak-kanak sebenarnya. Sebab dia punya sprocket dia tu, drag wheel tu, dia boleh mencederakan jari tu kalau termasuk untuk kanak-kanak lah. Bagusnya sama ibu bapa lah kalau main ada kanak-kanak bawah umur 14 tahun tu. Jadi lebih sesuai dikendalikan oleh orang belia dewasa. Alhamdulillah. Dan ada penonton, memang apa je barangan ataupun hobi, malahan juga minat kita ni. Seperti saja RC kereta kawalan jauh ataupun kereta kebal kawalan jauh ni memang perlukan penyelenggaraan, maintenance yang kuat ataupun yang padu lah. Kerana seperti yang dikongsikan, ia bukannya benda yang murah. Ia berharga, ia mahal. Jadi perlu kita ni ambil peduli akan barang-barangan kita ni sendirilah. Kalau bukan kita ni, siapa lagi yang akan menjaga? Lurus ni tak? Jadi itulah ada perkongsian daripada Abang Isyam kita ni. Sekian ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.